Alhamdulillah beres sarapan. Yuk kita pulang. Selamat siang teman-teman. Makan siang yuk. Google, nasi timbel terenak. Tolong downloadin doa makan. Akhirnya setelah 2 minggu gak makan nasi timbel. Nih, timbel si Mamang karena dia pulang kampung. Ya, dia bukan ke Tokyo. Mang, liburan atau ke mana sih, Mang? Kemana sih, Mang? Oh. Dia pulang kampung itu untuk mengairi sawahnya. Sekotak. Oh, gokil. Ya. Jadi diakhirin malam, siang kering lagi. Nah, itu enggak bisa. Nah, jadi enggak bisa ini, enggak. Balik lagi. Oh. Kering mulu soalnya. Jadi diakhirin lagi. Akhirin lagi. Gitu aja terus. Gitu aja terus. Iya, sampai leklok itu tuh urnya. Sampai leklok tuh urnya. Terus Mang, sekarang ke sini enggak ada yang ngairin itu kemarin. Enggak ada yang. Wow. Jadi diakhirin orang. Google, airi sawah Mamang. Gue ucapin selamat makan siang buat kalian semua, apapun makan siang kalian harus disyukuri ya, karena itu adalah yang terbaik yang kalian dapatkan di siang hari ini. Dan jangan lupa berdoa untuk terus berharap mendapatkan yang lebih baik ke depannya. Mulai dari makan siang, jalan yang terbaik, kesempatan karir, semuanya. Yap. Sekarang gue mau, alhamdulillah udah sampai kosan lagi. Jakarta mendung, mendungnya Mang ya? Udah gerimis tuh, udah gerimis, wah basah nih. Udah gerimis banget dan gue baru ngejemur cucian gue tadi pagi di situ, pasti belum kering. Aduh. Fix, hujan lebat. Angkat jemuran dulu. Belum kering. Hujan gini daripada tidur, mending latihan saksofon aja. Alhamdulillah, mulik ref lagu Mitch atau Mencintai Indonesia Tanpa Syarat ciptaan Kak Adit Yagumai. Udah, yang mau tahu kayak gimana itu ada di Instagram gua @ezawireishi. Cek aja, gua banyak cover penggalan-penggalan lagu itu, gua cover pakai saksofon di sana di Instagram. Cek aja. Gua mau cerita kalau sesuatu. Gua mau sharing satu hal ke lo semua. Gini, enaknya tinggal di Tebet itu, di tempat dimana gua ngekos sekarang, makanannya relatif murah. Ini yang biasa gua makan aja ya. Kalau sarapan bubur kacang hijau itu cuma 5.000 rupiah, enak, satu mangkok. Kalau lo sarapan bubur ayam cuma 7.000 rupiah, juga enak. Makan siang kayak yang biasa lo lihat. Kalau lo mau makan nasi timbel komplit, ayam, tahu tempe, ikan asin, itu cuma 12.000, ayamnya gede. Dan makan malamnya nasi goreng pakumis cuma 10.000, nasinya banyak. Murah kan? Ya, menurut gue itu cukup murah lah untuk hidup di Jakarta gitu. Dan sebagai gue anak kosan itu cukup oke. Suasana atau lingkungan di Tebet ini juga sangat ramah, sangat friendly orang-orangnya, dan gue cukup cepat bisa menyesuaikan diri juga di sini. Dan ya cuaca ya sama aja kayak Jakarta, kebanyakan ya panas juga ya, ketika hujan ya cukup bisa mengurangi panasnya Jakarta gitu, sama aja. Cuma
untuk lingkungan di sini cukup ramah, cukup asik lah. Semoga, gue berharap di tempat kalian juga seperti itu, dimanapun kalian berada, mulai dari makanannya, apapun yang kalian makan itu menjadi berkah, apapun yang kalian makan itu ada yang terbaik yang kalian punya, dan yang pasti adalah sesuatu yang patut kita syukuri bersama. Ya, lihat tuh, iguananya lagi nangkel Mbak Spiderman. Yang satu lagi nyemplung di kolam kecilnya. Statis banget, gue gak tahu kenapa iguana itu diem aja gitu. Diem aja. Gak banyak gerak deh. Gak petakilan. Gak seru. Tapi kalau misalnya kebayang lo, kalau misalnya iguana petakilan gitu ya, tiba-tiba terbang gitu. Kaget juga ya. Karena sesuatu yang tidak biasa kita lihat, tiba-tiba dia menjadi luar biasa gitu. Dulunya pas awal beli kata ibu kosan itu segede cicak, dan sekarang udah segede gitu tuh. Udah gede banget. Makanannya cukup murah dan cukup gampang untuk lo cari. Makanannya cuma sayur, kadang-kadang ibu kosan kasih sawi, kadang-kadang kasih kangkung gitu-gitu. Kadang-kadang juga toge. Jadi kalau misalnya lo yang berminat untuk melihara iguana, sangat gue saranin sih. Yang pertama, dia itu gak rewel, nggak ada suaranya, nggak berisik, nggak petakilan, dan makanannya juga mudah, cuma sayuran aja, dan dia juga tahan banting. Artinya apa? Gue sering banget ngelihat iguananya kadang-kadang kepanasan, kadang-kadang kehujanan, tapi dia tetap kuat, nggak rewel. Gue nggak pernah lihat nih iguana dia bawa ke dokter hewan gitu atau pet shop gitu untuk menghilangkan atau meredakan dia demam gitu, nggak pernah. Artinya dia cukup tough dengan kondisi yang ada di Jakarta. Hidup iguana.